Kita juga ingin menyapa rakan kita yang juga sangat berbudaya orangnya. Yeah. Kini berada di Kelantan dah lama rasanya beliau tak berada di sini. Kita nak bertanya khabar kita bersama dengan Fatri Yahya yang kini berada di Kota Baru, Kelantan. Assalamualaikum. Fatri? Dah ada ke di talian sekarang? Wah, tu dia. Wow. Berbaju bunga-bunga. Berbunga-bunga pagi ni. Assalamualaikum. Dapat dengan saya dengan jelas. Alhamdulillah. Jelas, alhamdulillah. Apa khabar, Fatri? Batuk. Baik, alhamdulillah, sihat. Okey, baik. Fatri, mungkin ada sedikit gangguan teknikal di sana. Kita nak terus sajalah bersama dengan Fatri di sana dengan laporan anda di Kota Baru. Silakan, Fatri. Baik. Okey, terima kasih Fadli dan juga Sofia. Hari ini saya nak berkongsi tentang keindahan batik sebenarnya. Dan saya juga nak berkongsi tinjauan saya tentang ialah minggu depan kita mungkin nak mula sekolah untuk anak-anak di sekolah rendah. Dan pastinya saya mahu juga membuat tinjauan seperti kalau berarti kawasan yang betul lengang dan juga kawasan-kawasan yang saya tinjau pun memang tidak begitu banyak. Tapi hari ini saya berkongsi tentang batik di samping kisah-kisah berkaitan dengan persiapan ibu bapa untuk ke sekolah. Tapi sebelum kita bercerita tentang keindahan batik, sebelum kita bercerita tentang warisan budaya yang harus kita pertahankan, sesuai tema hari ini untuk mengangkat material kain yang pelbagai sebagai khazanah warisan bangsa, saya juga nanti nak berkongsi bagaimana situasi di Kota Baru yang memang saya nampak kalau biasa Kota Baru ni memang penuh dengan orang, Kota Baru ni penuh dengan pelancong sebab ada tarikan untuk orang melihat makanan yang lazat, tentang budaya yang cantik. Dan hari ini saya nak tanya kepada seorang bapa muda yang sempat saya bawakan ke studio kecil di Rumah Gahar ini, Cik Hashim Muhammad. Okey, sebagai seorang bapa muda, macam mana melihat persiapan untuk anak-anak? Anak umur berapa, Cik Hashim? Anak umur 7 tahun. 7 tahun. Okey, macam mana dengan persiapan untuk ke sekolah? Persiapan tu agak kelangkabut lah sebab notis yang KKM bagi tu agak short notis. Cuma nasib baik bagi tahu untuk dalam bulan 3 ni tak perlu pakai baju sekolah lagi. Okay. Tapi semasa saya cari pakaian sekolah untuk anak-anak tu agak banyak kedai yang tutup dan walaupun harga berpatutan tapi tak ramai yang membelilah. Tak ramai beli, kenapa agaknya? Sebab mungkin diorang nak simpan duit lah untuk benda yang lebih penting. Dan juga disebabkan ramai yang jual pun tak ramai yang buka-buka kedai. Okey. Macam mana Pak dengan sambutan terhadap yang tadi kita sebut tentang kedai pakaian kan? Adakah memang ada yang mengambil keputusan untuk tutup kedai sebab tak berbaloi untuk ni? Macam mana? Saya pun ada juga sembang dengan penjual. Dia kata kalau buka kedai pun sebab dalam tempoh setahun ni memang tak ada orang beli pun. Kalau dia orang buka kedai pun dia pergi kedai pun sebab penjual pula kena keluarkan duit minyak kereta, makan minum, tapi pembeli tak ada. Ya. Yeah. Mungkin ada interaksi dengan pihak PIBG contohnya. Yalah, mungkin anak-anak ni dah lama tak sekolah kan? Betul. Terutama yang mungkin dah masuk darjah 2 dan sebagainya. Jadi mood untuk ke sekolah tu macam mana? Supaya anak-anak kata pergi sekolah, ada yang macam tak nak dapat dah selesa dengan sebegini kan? Betul. Saya anak seorang baru tapi anak buah saya ramai yang sekolah, ada yang baru masuk darjah 1. Tapi ramai yang macam dah selesa lah duduk kat rumah. Tapi bagi yang ada internet connection yang bagus, yang ada peralatan untuk buat PDPR tu okey lah. Cuma yang connection tak bagus tu menjawab masalah lah bagi diorang. Buka sekolah lagi bagus lah. Ya, jadi anak-anak memang teruja untuk ke sekolah? Ada yang teruja, ada yang macam dah malas nak pergi lah sebab dah selesa duduk kat rumah kan. Okey, baik. Apa-apa kata anda, semoga sukses dipermudahkan untuk urusan Cik Hashim dan keluarga. Dan saya sebenarnya masih menyaksikan ya keindahan ataupun orang berniaga sebenarnya. Di kiri kanan jalan saya dapat lihat ramai yang berniaga. Bagi pihak perhotelan, mereka mengambil keputusan untuk kreatif yang mana membuka perniagaan di hadapan premis mereka supaya dapat juga pendapatan. Walaupun hotel memang agak sunyi, mereka kreatifkan untuk cari pendapatan dengan cara yang tersendiri. Dan juga saya melihat bahawa bila kita pergi ke kawasan yang memang terkenal dengan pelancong, bila ada kesibukan itu juga menjejaskan sebenarnya kepada industri yang berantakan. Saya kata kalau pembuat batik terpaksa juga hanya dalam online. Yang tak biasa buat online sebab dulu kan orang datang ke sini, tapi mereka terpaksa bermigrasi lah dari segi perniagaan. Mungkin batik-batik kampung terpaksa masuk ke dunia digital supaya ada permintaan dan juga survival. Sebab ada yang banyak yang perlu disara, banyak yang perlu ditanggung pekerja-pekerja mereka dan sebagainya. Okey, nanti saya akan kongsi kepada anda apakah perbezaan antara
corak batik ni nampak macam biasa, tapi mungkin ada perlambangan. Mungkin ini walaupun hanya batik biasa, kita nampak macam geometrik saja, tapi rupanya ada makyum di dalam batik ini. Bagaimana makyum ada dalam batik ini? Saya akan kongsikan. Langsung untuk kali ini saya akan kembali ke Sibut. Baik. Untuk rakan sugas. Bersama berkongsi ilmu. Silakan. Terima kasih, Fetri.